colok. Katanya Indi udah nyampe rumahku, jadi aku mau pergi gitu sama Indi. Mau ke ada kegiatan bareng. Bentar. Terus habis itu. Itu berantakan banget lagi kamar ini, udahlah. Ntar ada Indi. Aku tadi udah bilang. Di. Lagi syarum cai. Wah, kocak. Ngakak. Woi, tiba-tiba. Iya. Tiba-tiba. Ngomong apa, coy? Assalamualaikum, guys. Kocak banget tuh Indi, sumpah. Kenapa? Kocak lo. Gua datang-datang ketawa gitu gara-gara lo tiba-tiba bilang lagi showroom. Iya, soalnya dia tadi kena macet kan, terus ya jadi terus aku bilang ya udah deh gue sambil showroom nunggunya. Baru mulai udah nyampe. Ya udah. Baru mulai. Nih yang jalan aja baru segini. Baru banget mulai. Ya gitulah, guys. Kocak banget. Please jangan pakai bahasa Inggris kan. Mana ada nih gua pakai bahasa Indonesia. Masker gua di sini gitu. Ngakak. Lihat, ih keren banget ini apaan, Ai? Kamera. Tapi udah habis. Tahu sih. Ya lagi pakai nanya. Itu udah habis. Kamera yang satu kali doang, yang beberapa kali doang ya? Iya, analog. Yang di Jepang kan? Iya, banyak kok. Gua baru tahu. Kan banyak. Tapi udah habis. Ya, gua habisin. Keren banget sih, Ayah. Sumpah lo, Ai. Kenapa? Lihat deh. Cantik banget. Woi, gua pengen ngomong kasar lagi. Les bahasa Inggris bersama Indi gitu. Abis hangout bareng ya? Mana ada, baru aja mau hangout. Iya, baru mau. Dia mau ke rumah gue, asik. Kita mau ada kegiatan bentar. Tau gak sih, dia mau ke rumah gue, ya kan. Kita mau hangout gitu. Tapi dari ujung ke ujung gue ngejemput lo dulu ke sini terus habis itu kan dia lagi di selatan, ya udah gue bilang ya udah sekalian aja. Ya udah lah, deket ini naik tol. Iya. Supir lo kan? Nunggu di bawah. Iya. Asik banget dah. Iya, ada disco. Terus crypto pot. Siapa nih? Ya orang. Ayo anaknya mana? Ada di bawah lagi tidur. Jadi ceritanya kita lagi get ready with me gitu, guys. Jahat banget. Live-nya sambil di jalan juga, mau. Ya. Tahan dulu, gue main kamen dulu. Gue yang nyetir, jangan deh. Gak apa, tapi gue masa supir gue setirin. Tahu lu buat apa ada supir. Gila cantik banget. Lihat dong gue pakai makeup cuma concealer sama lipstick. Gue juga. Gua cuma gini-gini doang, udah. Mana alis? Gue gak punya alis nih. Gue juga gak punya. Beliin, guys. Beliin se-outlet-outletnya beliin. Gua alis gua kan ini kan Innisfree kan. Ya elah. Itu kan yang lu tau murah becong. Terus kayak gua seneng gitu soalnya kayak apa? Kan gua coba-coba aja kan. Biasanya tuh soalnya gua tuh kesel kalau yang kenapa? M over. M over itu cepet banget abisnya. Kalau pakai yang di si free ini itu si free-free itu. Ini free emang kenapa? Ini free tuh lama. Sumpah gue kayak tadinya kan bukan ngeliat harganya tapi ngeliat kayak katanya awet gitu ya. Awet yang mana kan. Gue pakai yang itu awet banget. Terus kayak hilang di teater, kesel banget dah. Kenapa bisa hilang? Enggak tahu, kayak jatuh ketinggalan terus hilang. Soalnya itu semua orang pakai itu. Lunya kali yang teledor. Halo, Dinda. Lagi bimbel. Oh, ini lagi bimbel, gue kaget banget. Lu lagi bimbel. Gue kaget kalau Dinda. Maya, Andi ya? Lu di absen ya? Enggak, dia kayak gue inget, baru inget kalau gue lagi bimbel. Astagfirullah, bocah sumpah. Biasa anak SMA, SMA. Lu lama banget sumpah demi Tuhan. Apa? Kan sambil live ya. Astaga. Pecah, ini apaan kok ribut. Iya. Kita gitu. Gak ribut. Ya Allah, Aki aja semua. Biasa anaknya emang gitu. Ini sama kayak gue. Yang di kamar. Bukan. Yang di mana? Yang ada di yang dapur. Banyak foto-foto lu. Gua ke rumah Indi, foto-foto Indi semua. Anjir. Gitu ya kalau anak tunggal gitu ya. Iya, coy. Kocak banget. Bimbel makul apa Indi? Emang Indi udah kuliah? Ini belum kuliah. Kamar lu estetik banget dah. Iya dong. Gila gua udah berubah. Lihat tuh. Anjir. Gua juga tadi ngomong gitu, Cam.
Tapi kan bukan. Enggak, tadi gue gara-gara gue ngeliatin ini. Paling abis ini masuk ke YouTube-nya orang gitu kan, iya, suka kan? Ada yang ngedit-ngedit kayak member ngomong ini, member nyebut ini merek gitu-gitu. Member lagi bimbel. Indi doang. Enggak ada tuh member lagi bimbel terus ini. Masuk komplikasi nanti. So fun. Woo. Aduh, itu nggak kelihatan. Iya, baru sadar. Member nyebut member atau gitu. Hah? Kan biasanya kalau misalnya rok tuh dalamnya celana spandex gitu kan. Celana pendek dalam yang ketat gitu tau kan? Iya. Gue pakai celana sport yang tau gak sih untuk lari. Demi apa sih? Kayak sama gitu ya bahannya ya? Soalnya adem cong, bukan kayak tipis. Adem oh. Kan kayak dia lebar gitu kan celananya, yang penting pendek. Makasih loh Crypto Potato. Nge-give mulu nih orang. Iya, makasih loh. Suka jadi ini gak ikutan juga. Dandan katanya. Enggak, gue udah cantik apa adanya. Beda. Beda. Kita beda guys. Gak danta. Karena nama aku juga Indi. Hai Indi. Indi dan Indi. Ayah dan Ayah. Iya. Ih, Scoopy emang Scoopy. Tidur. Scoopy. Tadi di bawah mau ngeliat. Tau gak sih guys, namanya anjingnya Ayah kan namanya Snoopy kan. Tapi gue manggil dia Scoopy. Makasih Kak Fikri, Kak Fahma udah ngasih aku gift ya. Hai Indi, tapi bukan Bear Barents. Oh Indi Barents. Udah punya anak dong. Oh lu abis keramas cong? Iya abis mandi. Ya lu baru mandi ya dari pagi ya? Iya. Aduh. Bener-bener bocah ya. Bener-bener ya Indi. Sumpah kayak di antara yang lain Snoopy terus tiba-tiba ini sapi sendiri gitu loh. Kayak gue punya boneka sapi gitu kan, tapi kayak mirip babi gitu, terus dipanggilnya Bagong sama nyokap gue. Bagong. Si Bagong. Kenapa lu? Indi lagi. Kelihatan. Indi lagi di. Gue takut tiba-tiba dipanggil Indi gitu. Terus kayak lu nggak merhatiin iya. Gitu buset katanya coba hidung pakai mascedo gue geblek loh. Tadi ada di sekolah lagi coba kita iya. Lihat dari Crypto Potato iya, harus digituin tau nggak bisa kelihatan lu pasti biasanya nggak bisa ngeliat juga ya nih oh bisa. Gitu iya bener kan gampang tinggal digeser dong. Kenapa nggak pakai earphone katanya lesnya iya soalnya nggak bawa kali iya. Gue nggak modal. Halo. Ada di tas gue ada di mobil. Gue tadi jemput tuh cuma itu doang gara-gara di showroom gue pengen ikut. Iya, tadi dia ngomong mau ikutan dong. Terus katanya udah nyampe, terus kaget banget gue baru mulai dia udah nyampe. Iya, tiba-tiba mak lu bilang apa namanya? Suruh ke atas aja. Iya, tadi gue titip pesan. Tadi gue ninggalin ini bentar. Oh. Terus ternyata lo lagi parkir kan, terus gak bilang suruh ke atas aja. Oh itu lo pakai baju putih, perahu lah pendek ini. Gua kira tuh capek. Gua kayak, gua salah lihat kali ya. Itu lo les apa, Ndi? Gak tau ya. MTK. Tadi jam 3 sampai jam 4 gua ada MTK. Sekarang MTK, ada ini lagi guys. Yeah, siapa nih? Oh beda. Panjul. Kalau bisa gitu sih. Panjul. Bawang putih kali. Putih rambut panjang. Wow. Takut guys, takut. Mau dong. Itunya udah atuh gak gemuk nih. Tapi orangnya gini harus diratain gitu. Terus nanti pakai yang warna. Kalau lu cocok kali ya. Kalau gue tuh nggak. Kayak gue tuh nggak pede gitu loh pakai. Apa sih lo? Lo sama aja lo. Lipstick warna. Insecure gue gebluk apaan sih sebenarnya? Tahu. Gebluk gak pakai L. Gebluk apaan? Coba gebluk. Gak apa, pengen membuat kata sendiri. Lu jadi orang jangan gebluk-gebluk apa? Itu. Astagfirullahalazim ayah. Apaan? Iya, ada lagi tuh disco ball. Asik. Black Mamba. La 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 la. Teman-teman.
dikasih bunga sama Panjul ya. Yeah. Mau dong dikasih bunga juga. Iya. Yeah. Valentine kan dikasih apa-apa nih? Yeah. Fikri Novel, hello. Oh dia ada di lu juga nih, jadi gitu ada di aku sama Ayah. Siapa Fikri? Iya. Wah, ketilang lo. Parah banget sih ya Allah. Tidak ini, ini namanya Iqbal. Punya satu Oshi tidak cukup. Itu namanya punya satu Oshi tidak cukup Ayah. Keluarga berencana li ya. Aku gak ada. Apaan aku gak ada kripto? Nah lo ketahuan kak, sapa aku Indi Gebang dong. Hah? Hah? Lu ikut SNM? Enggak ya? Ayo cepet, gue disuruh pulang cepet. Jangan malam-malam nih, kalau enggak nanti gue... Sorry! Bentar. Gue disuruh kalau pulang, soalnya besok gue masih ujian prak bro. Lu uprak? Iya, gue lagi uprak, gue lagi selesain makalah. Uprak apa? Kalian bikin cok lupa. Katanya mau showroom sama anaknya, gak ada waktu, anaknya sibuk. Anaknya gak bisa jalan-jalan ke dunia lain. Ya kan dunia lain. Dunia lain, misalnya dunia air ya. Dunia dunia air. Ancol dong. Hah? Eh Dupan gitu. Kapan? Ayo abis gue, enggak, ya udah. Kapan aja? Yuk. Gue kayak ngeliatin lu tapi dari... Apaan dari... sih? Ayah lu belum mandi ya? Nih, ini rambut nih, tuh basah. Oh, mata lo. Oh. Gimana sih ya? Mangat Indi upraknya. Makasih. Tau gak sih, tadi gue mandi di rumah nenek gue gara-gara... apa namanya... Rumah gue mati lampu. Ih, rumahnya... Mati lampu. Walaupun rumah gue di sini tapi gue nggak mati lampu. Mati lampu tapi cuma bentar, gue keluar dia nyala, gue kesel banget ya udahlah. Nggak kelar nih bimbel. Seperti mati lampu. Oh, iya, iya. Ayo. Guys, itu kasihan yang lagi ngomong dicuekin. Kenapa ini belum bayar listrik katanya? Mana ada, emang satu komplek mati. Ya udah guys, nanti disambung lagi ya. Showroomnya iya. Sama Indi insyaallah kalau Allah mengizinkan. Kita mau ini dok, kita mau si girls night di... Oh my god, apaan sih dok? Gue pakai baju muslim. Terus gue kayak gini gitu kan. Iya, siapa lagi Fahma. Makasih ya. Makasih Kak Fahma, Kak Imam, Kak Lurahan, Kak Ricci, Crypto Potato. Oh, gue dikasih apa nih? Ramuan apa? Kak Ricci lagi, Crypto Potato, Iqbal, Panjul, Black Mamba, Kak Indah, Kak Azam, Khairo Tunisa. Makasih ya gift-giftnya Kak Fikri juga yang ketahuan sama Indi, ternyata ada di showroom Indi juga. Kak Distia, Karamel, Macchiato, Kak Ganda, Kak Ponos, Kak Alfian, Kak Polos, Mas Tiar. Thank you for the gift. Thank you for today. Tiba-tiba for today aja ini. Ini gue live berapa menit doang nih. Bener-bener ya. Lagi miskin gak nge-gift dulu. Waduh ini. Hati-hati HP-mu, maaf ya. Tahu lu, lu menodai showroom gua atau enggak? Nih. Dadah. Baik, gua. Ntar dilanjut lagi. Kalau ada kuota. Soalnya ini pakai WiFi rumah. WiFi rumah gue ya. Bener ya, kalau ada kalau di rumahnya India ada WiFi. Makanya ayo rumah gua cepat. Ye. Dadah. Mwah.